Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salam dari Bukan TV. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Oke kawan, untuk hari ini saya akan mengerjakan untuk menggali sumur, karena di sini susah untuk mengambil air, sangat jauh. Jadi saya memutuskan untuk membuat sumur sehingga nantinya kalau mau tanaman sayur atau bunga-bunga kita tinggal ambil air dari sumur untuk menyiramnya. Oke kawan, saya mohon doa dan dukungannya. Semoga pekerjaan menggali sumur berjalan dengan lancar, tidak ada rintangan dan halangan apapun, dan semoga cepat menemukan sumber mata air. Oke kawan, ikuti terus videonya sampai habis.
Ini pecoknya patah, kawan. Jadinya tumpul dua-duanya ini. Patah, kawan. Jadi keras. Oke kawan, kita ke pandai dulu, kita tipisin ini dulu sama paman di pandai sana. Oke kawan, ikuti terus videonya sampai habis. Ini sangat keras kawan, kayak cor, kerasnya kayak cor. Jadi galinya pakai ini sampai ini patah semua ini. Sampai patah semua kanan kiri. Dan ini dari tadi pagi sampai sekarang baru dapat segini. Ini masih meratakan, ini masih rata dengan ini. Ini cuman itu keras. Nah, ini tumpukannya. Ini pasir, kawan. Kalau sudah gini jadi pasir. Kalau sudah jadi gini jadi pasir ini. Nah, itu kawan. Saya buat di sini karena feeling saya kalau di sini sekitaran tidak sampai 15 meter lah dalamnya. Kurang lebih 10 meteran nanti. Kalau di sini. Ini keras ini. Kemungkinan kalau gali ke bawahnya kan terus seperti ini, tapi semakin ke bawah itu semakin keras. Jadi kemungkinan dalam satu hari cuma dapat sekitar 1 atau 1,5 meter dapatnya dalam satu hari. Kawan, kita benerin ini dulu ke pandai besi di tempat paman saya. Ini kita tipiskan dulu sama yang ini kan terlalu pendek ini. Ini disambung aja nanti di samping. Kalau yang ini ditipisin aja nanti di pandai besi tempat paman saya. Oke kawan, ikuti terus videonya sampai habis.
Coba. Jadan. Ayang alam. Elong, kasi idu. Ini kawan sudah jadi, sudah tajam. Sudah tajam, sudah bisa dipakai lagi. Kawan ikuti terus videonya. Lanjut kawan, ini sudah tajam. Thank you.
tanahnya keras sekali, soalnya batu paras sangat keras. Jadi proses penggalian sumur ini sangat memakan waktu banyak, sangat memakan waktu, sangat keras dan capek. Ini sudah gerimis, sudah mulai hujan, alhamdulillah nanti sayurannya bisa, biar tidak perlu menyiram lagi karena sudah lumayan. Oke kawan, terima kasih buat semuanya yang telah menonton sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang baru hadir, yang baru menemukan channel ini. Mohon doa dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke kawan, kita ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.